Jan. Tetep ono center yo. Hai guys. Iki apa? Kali ini bu. Kita akan naik ke pos 1. Kasih kae lho. Kasih. Ini udah maghrib yo. Oh iya, maghrib nih. Habis maghriban. Iya. Terus mau naik ke pos 1 terus makan dulu di sana. Heeh. Kae lho. Kae. Sana masih kelihatan dikit-dikit itu. Dicek sih di absen. Iki do medun sing nguncak po. Ora ketok ngene iki. Iki ana mode malame. Kok di mode malam. Bodolne. Boleh tawar, Pak. Yo 15. Ya, kita sudah mulai nanjak mau ke pos 1. Opo. Istimewa. Oh, pasti dia dulu. Istimewa. Istimewa Bekasi. Ekspedisi Muncak. Kuwi pendeng kuwi ngelaske nang ndi, Mas? Hukuman. Lumayan 200. Ikut 200. Sumbing ini berapa mm DPL lah? 33. 71. 71 ya. Ayo. Saya pada hasilnya 30 loh. Nek ning KTP segitu. Tapi kok ya wis mengges. Senternya satu aja, Man. Senternya? Heeh. Oh. Kenapa? Ngirit. Saya bawa lagi yuk. Satu aja. Si itu bisa lemrakange nang nyaging. Enggak apa-apa. Kita ya. Wes, aku nggowo dhewe. Ora nggowo iki. Ora. Amo sapa sing njupuk nggowo? Aku iki. Berhenti makan. Ora dol kicangkir. Ora sido. Tak dol kicangkir. Berarti nggowo sing cedok iki. Aku karo dhewe. Wong tukane iki. Oke, ana senter iki ta. Itu ndol iki. Nyantel iki kok men ora. Utalane lantas yo. Ora ilang. Aku ora karet iki. Pos 1. Aku gak karet. Sing anu, sing anu, Bro.
Pos 1, truk masih didominasi apa rata-rata? Masih didominasi anaan tangga. Dari batu tidak ada sumber air. Vegetasi sudah masuk hutan pinus. Ada temonggonya bonus. Oh iya ini. Ngopono temonggo bareng. Ini satu. Jangan sampe tuh kita mau. Jika mboten. Jika ragu silakan kembali, jangan dipaksakan. Endi to? Tulisannya jika ragu ra ono. Niki. Oh iya. Bangun lagi niat. Niatmu. Jika ragu silakan kembali, jangan dipaksakan. Suaranya saking ngisor. Lha yo iki ono nang samping ya. Piye? Iki lak nang samping ta, Dek. Rek gas. Iki gua ndi? Sing udut wis pateni. Kaken ngene anu. Iki udute piye? Ah di pateni mbokke didek di pateni men. Pak lebokan pelung. Ah iki nintingane. Ora apa-apa. Lha sesuk sing gantungi undah-undah. Ya. Habis break. Sekarang lanjutin buat jalan ke pos 2. Lihat nih para veteran. Hai guys. Ini pos. Oke. Belum ada pos luru, belum ada pos 2. Guys. Ampun guys. Lagi-lagi antar angkalan ini sih bokongnya lho bro. Wah, ada yang alasan nih pengusaha urungnya mangkat terus tasnya kok kabotan saya ini bokongnya sing kabotan. Bobotnya berapa sih itu tadi? Gak tahu gitu, aman. Siapa sih? 75 ini asli kelihatan poongnya. Mbok tadi dibaca. Mbok situ enggak percaya. Kelihatan poongnya. Mbok saya diangkat. Dah. Oke guys. Masih bersama Rusa Loka Studio. Nah, kita menuju pos 2 pelan-pelan. Walaupun nafas sudah seperti ini. Masih bisa bicara. Lumayan. Ini jalur lumayan landai di atas pos 1. Ora ketok ning ngene. Landai ke atas. Ini video amatir. Wis ra ngurus estetika komposisi yang gelar. Bodo amat. Sepentingnya vegetate rekam karo gadis. Kuwi enek kuat. Tenaga saya sudah habis tadi buat padu di jalan. Padu itu di jalan apa ya? TikTok. Buat TikTok di jalan. Ada pohon besar guys. Mana pohonnya? Kok gak dipeluk? Ono sing meneng ya, karo ngilek itu. Kayak gitu. Jam Roy. Jam 8. Udah ono pas seluruh. Ki wis gondeli, guys. 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 Maklum, guys. Mirsa maklum. Wis gondeli. Di senter. Angel. Nyantel nih, kelas tangan. Bodoh amat. Bodoh amat. Cara mikir hasil. Mana? Anu,
faktor usia ini. Usia memang tidak bisa dibohongi, pemirsa. Alasan tuh, pemirsa. Alasan. Tapi finansial masih kuat. Kalau sebelah saya, ini sih nggak kuat, finansial juga nggak kuat. Doyong-doyong. Nih, selang beberapa menit saja sudah tidak jauh. Saya cuma mengandalkan lampu senter kepala sama senter. Yang belakang sendiri siapa itu? Masih ada ndak sing belakang lagi? Terakhir. Hah? Terakhir. Bambang. Ndak iya? Oh iya. Bagaimana? Bungkusnya ini? Amok, yeah. Menguap. Ini udah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Antara capek. Dan ngantuk. Enggak tanda-tanda terpapar. Ini rasanya enggak lawan. Udah kayak gini. Cahayanya sulit. Kalau saya disuruh milih kayak iki ya toh. Apa? Apa? Disegel. Bisa, Bro. Handicam ya saya bang ki. Lagi bingung delok cahaya ngebareng blur wae. Kenapa apa? Kalau saya disuruh memilih nafas ngos-ngosan karena olahraga dan nafas ngos-ngosan karena naik gunung, saya milih ngos-ngosan olahraga. Ayo semangat. Ayo karena masih jauh. Olahraga cuma ngos-ngosan capek saja, pemirsa. Cuma capek aja, nafas habis emang. Tapi kalau naik gunung, ngos-ngosan, capek tenaga, duit plus yontek. Ngantuk. Duitnya yontek. Plus ngantuk. Ini yang bikin nggak karu-karuan rasanya. Solune ini leren ki, gayane dadi presenter ya, Celes. Solune ambek tenan saiki. Oke, saya akan fokus naik dulu. Kita kembali lagi nanti di scene berikutnya ya. Bersama saya, bersama presenter Rusalka. Oh ya, saya juga punya akun YouTube. Dah ya, enggak usah. Bukan. Orang anu. Mboten promosi. Tapi saya sedang bodoh amat dengan channel saya karena capek. Mending jadi presenter channel orang lain aja. Ini baterai tinggal 5 menit. Ya. Dah cukup. Nanti saya sambung lagi. Bye bye. Iya. Tadi kita udah mau ke pos 2. Jadi dari basecamp ke pos 1 ke pos 2 itu jalannya rata-rata terjal. Jadi enggak ada landai-landainya sama sekali. Pos mana? 1 ke 2 ya. 1 ke pos 2. Enggak ada landai-landainya. Terjal. Nah, habis ini. Ini udah kelihatan di sana. Kita udah lihat pos 2. Kita istirahat bentar. Kita istirahat. Di kamera emang enggak kelihatan. Kelihatan enggak itu? Nah, udah di pos 2. Nah. Ini para pejuang veteran ya.
ngeblur. Pas dua, pas dua. Semangat, semangat. Bel. Pas dua. Tinggal maknyuan. Oh, biasa pas nyuburi, oh, masih. Pas dua, Mas. Berapa jam? 2 jam setengah sampai ojekan apa saka? Saka ojekan. Hai Ken. Kan. Bodo amat. Katanya mau jadi presenter, enggak mau nyuting. Entar lah. Tak jajal nyuting ora katang sidik. Hah? Gimana pendapatnya dari pos 1 sampai pos 2? Treknya lumayan nanjak. Heeh. Tapi jalannya enak, enggak jalurnya ya. Udah tertata ya. Sia kali angkrik nih ya. Iya. Recommended. Cuman ini enggak recommended kalau hujan, Bang. Beneran enggak recommended kalau hujan soalnya banyak. Jangan banyak ini. Mana gelang? Nek nanjak. Tulisannya di. Malah. Oh ini. Pos 2. Apa ini? Lanjut. Utamakan salat. Tulisannya wah serakit tok. Kudanan atau panas mas. Ini masih dari Solo ya mas? Iya mas. Solonya mana mas? Solonya Karanganyar. Enggak bawa ciu tuh mas? Enggak bawa. Kita berudut di sini tuh. Gimana mas? Jalur 1 sampai 2 mas? Mantap. Mantap. Ini sih dari Solo. Basecamp ke pos 1. Hah? Lebih mantap dari basecamp ke pos 1. Basecamp ke pos 1? Lebih mantap. Jenengan gak ngojek kok ya? Enggak pakai. Mantap nih. Orang Solo baru ngetrek sini sekali nih ya mas? Iya. Ini orang gua mas nih. Beneran nih wong desane jenenge Guanu. Gua. Wis sih mas, gak kenal. Napa? Sudah lama. Kok lemes? Gak semangat semangat? Capek. Gak nyuting? Kenapa? Amat. Sudah amat. Bung, gimana Bung? Ini lanjutannya ini kan tadi kita 2 jam setengah ya kan? Dari pos 1 sampai pos berapa, Bung? Pos 2. Sampai pos 2. Minum dulu. Saya belum bisa kan. Sampai pos 2. Iya, sampai pos 2 kan? Iya. Untuk pos 2 sampai pos 3 kondisi masih semangat atau udah gimana? Oh, kalau saya tentu tidak semangat. Jangan terlalu semangat, yang penting jalan. Oh iya, gitu ya. Iya. Kasih tip and triknya dong mas untuk lancar dari pos 1 sampai pos 2 ini ya kali angkrik. Tidak ada tipsnya apa? Pos 2, pos 3 tidak ada tip and trik. 1,5 kilo. Oke. Nek pos 1, pos 2 berapa mas? Pos 1, pos 2 1,9. 1,9. Nek 2 ke 3? 2 ke 3 1,5. Oh, lebih pendek. Lebih pendek toh?
malah kualik karo mapping ya. Yo, iki pos 34 1,2. Iya, ya. Berarti kita wis 1,9 kilo. Melaku lagi 9 kilo berarti wis telu punjul lo. Hah? Tak dewe. Sangkep. Basecamp kan mesti ya terus punjul ya. Basecamp kan sisi gitu. Yo no wong sing utak watuke. Oke, mari kita lanjut lagi. Oke. Kita pos 2, lanjut ke pos 3. Market boots. Mari kita cabut. Mari. Market kem. Mari kita come on. Bagus market boot. Mari kita ke boot. Oke, opo ke? Kau nasi ngekem boy yo? Tidak ngekem? Tiba. Lihat guys, lampu-lampu guys enggak kelihatan. Oh, raket toh. Baterainya enggak di 4 menit. Dicatah. Hah? Dicatah. Ora, aku yo nggo baterai cadangan. Tim ndak banyu. Botol. Botol. Oh, ya bagus lah. Sedikit kan pas telung ini kita lah nih. Opo kuwi maju kuno. Katanya. Katanya. Berapa kan puncak kayak ngene terus dalane. Si bocor sini nganu, Pi. Ki aku narak jek wedang, angel iki. Kae njaluk karo ngon Bambang, Bang, Bang, wedang iki. Nanti ae, Mas, iku. Kita lanjut lagi. Yuk. Dengkek meneh. Landai sedih lah. Aslinya tetap ramai yang di belakang. Ya, yeah. Untuk mengirit baterai next lanjut kita nggak stop begitu lama di pos 2, kita langsung berjalan langsung lanjut. Baik, sampai jumpa guys, kita sekarang sudah di pos 3 dan itu base camp semua ya, tempat base camp. Viewnya keren juga, kayaknya kita mau lanjut. Sayang mas, lumayan mas, karena ini tempat base camp, kita gak bisa ke base camp tempat ngeground, tempat ngecamp. Kita cari yang lain karena tempatnya udah penuh. Kita sekarang di pos 3. Aduh. Tangan tangane nganggu iki. Terang butek iki asu. Metu-metu ae. Kan ngisor ka opo ke? Oh ini tulisan nih. Base camp puncak. Oh, cantik. Kayak drone tuh? Jo? Lanjut perjalanan. Sebenarnya pemandangannya bagus ini di sini. Cuman karena malam dan di camp saya nggak bisa ambil view. Serius. Dan anginnya udah mulai kenceng, makanya saya agak kesulitan untuk mengoperasikan handycamnya karena ya itu tadi saya bawa kas tangan, dingin banget, anginnya udah mulai kenceng. Kalau lihat di kanan sana itu
kelihatan ya di sini nih. Di mata kelihatan klip-klip. Karena sebelah kanan ini tebing. View-nya keren. Kalau pagi pasti keren. Cuman kita akan terus atau mau cari lokasi tempat. Enggak tahu ini teman-teman. Saya ngikut leadernya. Nama kesepakatannya. Mungkin di pos 4 nge-camp-nya atau mungkin kita nyari tempat yang lapang buat diriin tenda. Campground tadi itu campground pos 3. Kira ini pos 3. Pos 3. Ini ya juga sama, ini banyak orang campground nge-camp. Karena ini campground. Wih. Lompat ke kiri. Semangat, semangat. Siap, siap. Cemungut ya. Cemungut ya. Tuh, kita tadi ditawarin kopi sama di sana tuh. Tuh. Ini tuh tenda-tenda semua. Dan sana ini jurang nih, ini sana itu udah jurang. Lampu senter saya enggak terdas untuk apa ya, ibu sendiri senter terdas enggak nembus untuk nyorot ke bawah karena dikit kabut. Enggak begitu gelap banget. Jadi ada kabut gitu loh, tipis-tipis gitu. Kayak tipis-tipis. Kayak ucapan kamu ke cewek kamu. Tipis-tipis ya kan, Bang? Oh, dia udah capek. Depan saya udah enggak bisa bicara lagi. Selamat dengan itu. Udah amat dengan itu. Orang saya lagi mendokumentasikan kok. Ya, rencananya ora. Ning pos 3 apa ning papat? Bro. Ya ana sing wis. Ana sing wis. Buhuan. Lanjut apa berhenti? Ah, iki makane lanjut apa berhenti? Seleran sih. Laren ne. Kok ora sing rangin lho. Ora ta? Kakak kamu kok ora katu. Sing rangin ae. Terus ora ae. Kenca karo ora ana apa enak to. Ini pos 3 ya. Berapa jam? Ono sing ngerti jam? 4 jam. Piro? 4 jam. Saiki yo 4 jam. Seko pos loro. Seko tak enggak, timing seko pos 1. Dari pos 1 kita pos 1 iki 3 jam setengah. Sekarang sampai pos 3. Heeh. 3 jam setengah. Sekarang jam berapa tadi? 10 toh? 10.19. Pokok men tak start seko pos 1. 3 jam setengah iki. Kaki kiri saya agak kemeng ya, guys. Enggak tahu bro keplintir. Dangak. Hei, kini dangak tenan gini. Ini sore nih gini. Dangak erana. Sikile aku. Aduh, kram. Kram sik kiri.
Kayaknya mergo pas kaki kaki saya kram. Kaki saya kram. Oh. Si arek dunke yo angel ning ngene. Jagong sik. Jagong sik iki lurus iki. Jagong. Jagong ngene? Heeh. Wis kan jagong. Si kuat kok enggak. Nek tak genekuk medu nek genekuk munggah aman. Wes sik, wes nek. Ram guys. Makanya kok kemeng-kemeng piye. Cek. Kaki saya kram. Aduh. Dunke. Sepatunya copot nih, mau kendor. Cek ya sik. Nah. Copot ya. Eh sik ana cek. Nah nek ngene nek gawe ngene to? Ngene mau lagi iki manteng ning ngene. Ayo. Aduh. Nek gawe medun ngene. Yo dingen nek enek iki. Aja nekuk ne. Ora. Atur iki menan. Ana aku nggowo. Ndi. Iduh. Ana aku dicetu. Ora dicetu, ora leh dicetu. Ya penting ana, ne. Ora ora to. Ini punya. Keren guys. Keren. Apa ini? Obat. Baterainya habis. Kaki saya kram. Habis minum obat. Kasih obat. Sekarang disuruh selonjoran. Sini ini manteng. Nggak tak. Ini tuh nggak tak buat nekuk ke sini. Sini mak. Dut. Ini saya kuat. Gak tendor tapi. Ya guys, setelah tragedi kaki ini kram, sekarang udah enakan. Terus buat tenda di pos 3, nyesel-nyesel ini cerita nih. Jadi ini tendanya karena adiknya Adiat dia kena hipotermia. Jadi harus masukin ke tenda darurat. Untuk anak-anak, siap diberi kehangatan.